Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Reski Cakrek di Mas Pedro Channel. Nah, di video kali ini saya akan membuka telur tarantula yang kemarin di video sebelumnya kita hunting di hutan ya. Nah, di video kali ini saya bersama Mas Joko akan membuka telur tarantulanya. Oke teman-teman, sebelum melanjutkan video ini sampai selesai, yang belum subscribe silahkan subscribe channel ini terlebih dahulu ya teman-teman. Oke teman-teman, seperti apa cara saya membuka telurnya? Lanjutkan video ini sampai selesai. Oke. Nah, inilah tarantula yang kita hunting di video sebelumnya. Di video sebelumnya kita juga ditemani Mas Joko dan juga Mas Reno. Mungkin bagi teman-teman yang belum menonton video sebelumnya, silahkan tonton terlebih dahulu. Oke teman-teman, inilah telur yang akan kita ambil, yang nantinya akan kita bongkar ya. Dan kita harus hati-hati tentunya untuk mengambil telur tarantula, karena biasanya tarantula atau indukan tarantula yang sedang menjaga telurnya itu lebih agresif. Kita menggunakan pinset, dan pinsetnya kita juga membuat sendiri menggunakan lidi bambu. Jadi ya seperti ini, lumayan apa ya, ya lumayan kewalahan untuk ngambilnya. Ayah, kok susah banget ya. Mungkin buat teman-teman yang kepengen mengambil telur tarantulanya menggunakan pinset lebih mudah mungkin ya. Dan kita juga harus hati-hati agar si anakan atau telur di dalamnya itu tidak terpencet oleh pinset. Nah, yuk lepaskan, lepaskan. Nah, kita sudah ambil, lalu kita juga persiapkan wadah. Kita sebelum kita bongkar, kita bersihkan terlebih dahulu, karena apa ya, substrat-substrat ini nanti kalau ikut ke telur tarantula itu apa ya, mengganggu, atau mungkin substratnya kurang bersih, jadi bisa juga mengakibatkan jamur biasanya. Kita pilihi kotorannya dulu atau substratnya kita buang. Lalu sebelum kita bongkar juga kita siapkan wadah ya. Nah ini wadah, biasanya bisa menggunakan tupperware lah ya, lah yang kita lapisi dengan tisu. Nah kita untuk membukanya kita sobek-sobek sarangnya yang menggunakan apa ya ini, ya seperti ini sarang tarantulanya. Jadi kita harus menyobeknya dengan hati-hati. Inilah anakan yang kita ambil, ternyata sudah menetas. Mungkin kita telat ya, bongkarnya kita telat. Ternyata sudah lumayan besar-besar teman-teman. Nah, untuk mengeluarkan telur tarantula atau anakan tarantula ini, kita harus hati-hati. Karena di usianya yang masih rentan ini biasanya itu rawan atau sekali mereka itu pecah perutnya. Jadi kita harus super hati-hati. Oke. Kita benar-benar harus hati-hati teman-teman. Wow. Wow. Jadi ada yang masih menempel dengan sarangnya. Oh iya teman-teman, untuk media atau tempatnya, untuk tempat anakan tarantula ini sementara kita jadikan satu di wadah tupperware ini, nggak masalah ya, karena belum menyiapkan tempat untuk memisahkan. Jadi mungkin nanti setelah
molting kita bisa siapkan atau kita bisa pisah-pisah ya. Karena ini baru menetas, jadi kita campurkan jadi satu dulu, tidak apa-apa, aman. Mungkin buat teman-teman ada yang tanya, itu kapan ngasih makannya? Saya sudah bertanya-tanya dengan teman-teman saya yang juga pernah memelihara anakan tarantula. Katanya itu ngasih makannya itu setelah anakan tarantula ini molting atau ganti kulit. Jadi ini aman, tidak usah dikasih makan. Karena ya anakan tarantula ini masih mempunyai apa ya, cadangan makanan. Nah, nanti ketika mereka sudah mulai molting, itu tandanya cadangan makanannya sudah habis dan sudah bisa dikasih makan. Kita benar-benar harus hati-hati memisahkan tarantula ini dengan sarangnya. Wow, ternyata anaknya ya mungkin bisa dibilang ratusan mungkin ya teman-teman. Ternyata di dalam satu telur ini atau satu sarang telur ini di dalamnya banyak sekali telurnya, dan hampir 100% sudah menetas. Wow, geli-geli gimana ini di jari ya. Ternyata ya baru kali ini ya, saya perdana atau baru pertama kali membongkar telur tarantula. Jadi ya nggak semudah yang saya bayangkan seperti lihat di video-video YouTube ya teman-teman. Ya seperti inilah. Nah teman-teman, setelah selesai membongkar telur tarantulanya, setelah kita tutup seperti ini, kita simpan di tempat yang aman dan pastinya di tempat yang gelap dan teduh. Bisa kita taruh di dalam kamar kita simpan. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa juga subscribe channel ini yang belum subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya dari Mas Pedro Channel. Oke teman-teman, terima kasih, sampai jumpa, bye-bye.